Cabar-mencabar dipercayai punca bekas Ketua Bahagian MCA Marang ditembak oleh jirannya dalam kejadian di Taman Raya Wakaf Tapai Terengganu Jumaat lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Mohd Marzukhi Mohd Mokhtar bagaimanapun berkata, siasatan lanjut masih dijalankan. Setakat ini pihaknya sudah merakam keterangan beberapa saksi dan akan memanggil beberapa orang lagi bagi membantu siasatan. Beliau berkata, mayat mangsa Fong Swee Fuan, 65 tahun, dituntut keluarganya sebaik selesai proses bedah siasat di unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu pada Sabtu. Manakala seorang lagi mangsa iaitu anak saudaranya, Teo Hock Beng, 45 tahun, sedang menerima rawatan di hospital yang sama dan dilaporkan stabil. Pada Jumaat, Swee Fuan maut akibat ditembak oleh jirannya yang juga seorang anggota rela dengan menggunakan senapang patah. Hock Beng pula cedera parah di dada akibat terkena tembakan yang sama. Suspek berusia 56 tahun itu direman 7 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.